Alhamdulillah, kita bisa sampai di puncak dengan keadaan aman dan tenang. Walaupun agak sedikit kecewa karena mendapatkan view yang enggak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi enggak apa-apa. Apapun keadaannya, kita harus bersyukurinya. Namun, dikarenakan cuaca yang sangat tidak mendukung untuk kita berlama-lama di sini, kita pun melanjutkannya untuk menuju ke alun-alun Surya Kencana. Selamat siang. Sekarang kita lagi di alun-alun Surya Kencana dan kebetulan dan sebenarnya cuacanya berkabut ya, jadi agak bingung. Iya. Spot foto hilang ya, gimana itu? Nih. Bang Paung, ada juga Habib Eman. Dan juga ada Cuping, ada Bang Paung, ada halo, siapa halo, itu? Hei, mana sawe? Apa? Saudara Palan juga ada. Segimanapun nyamannya kita bercengkrama dengan yang lainnya di dalam tenda, namun rasanya waktu itu akan sia-sia jika kita tidak bisa memanfaatkannya. Kita langsung bergegas keluar dari tenda untuk mengambil foto, video, atau yang lainnya untuk diabadikan. Cuaca yang lumayan cerah dan hawa dingin yang pas untuk mensterilkan pikiran dan memanjakan mata kita. Satu hal lagi, semua orang tahu kalau setelah pertemuan pasti akan berujung dengan perpisahan. Semua yang sudah dilalui dengan sukacita, rasa lelah yang luar biasa, dan canda tawa yang menjadi obatnya adalah suatu hal yang sangat sulit dilupakan. Air mata masih bisa ditahan, tertawa masih bisa diperlihatkan, walau itu adalah topeng kebohongan. Semua itu dilakukan karena dalam diri masing-masing tak mau merusak suasana yang sangat langka dirasakan dengan nuansa dan orang yang sama. Kita lagi OTW turun ya. Dan sekarang kita break dulu bentar sama rombongan juga. Ya, walaupun tadi di puncak gua sedikit agak kesel ya. Soalnya mereka ngetagin nama doinya atau mungkin gebetan atau apalah. Tapi gua curhat. Doi enggak punya, gebetan enggak punya. Sampai-sampai gue ngetag jomblo awet. Gak apa-apa lah, daripada enggak kan. Mereka ngetag kok, gue enggak. Nah, kita mau lanjut lagi guys. Mari kita skuy. Hati dan kaki yang sangat berat melekat dalam diri kami untuk bergegas melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Namun, semua itu harus kami lakukan walau dengan berat hati, karena niat awal kami adalah bisa berkumpul lagi dengan keluarga yang senang menanti kepulangan kami. Mata pas hari ini tidak akan ada terang jika tidak ada gelap, tidak ada suasana indah tanpa perjuangan, dan tidak ada puncak tanpa rasa lelah. Gue minta maaf buat yang mungkin nitip nama ke rombongan gue ya. Mungkin ada yang berekspektasi pemandangannya indah tanpa kabut, tapi sayangnya pas kita nyampe puncak pemandangannya nggak kelihatan karena kabutnya tebal juga kan. Jadi mohon maaf ya.
jadi kita tinggal tiga ya, karena yang rombongan kita yang tiga orang lagi udah duluan nunggu di kandang badak. Jadi kita tinggal bertiga, soalnya tutup juga udah lumayan agak pegal ya, jadi kita pelan-pelan aja lah. Alhamdulillah, gue dari kemarin ngedaki itu gue pakai kolor guys, tuh bisa dilihat gue pakai kolor. Ya sebenarnya sih celana kolor ini cuma pelarian, jadi dikala celana utama kita basah ya mau nggak mau kita pakai kolor daripada pakai celana basah kan, nanti takutnya masuk angin atau bahkan lebih buruk lagi. Oke, mari skui, mari kita skui. Cedot guys, gua lumayan sakit. Inilah bukti nyata bahwasanya kita sebagai manusia patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keindahan yang Ia ciptakan untuk kita. Rasa lelah itu sirna dengan seketika setelah melihatnya dan merasakan romansanya. Kita tak dituntut apapun, kita hanya perlu menjaga kelestariannya. Keindahan akan terus ada jika kita mampu menjaganya. Namun, keindahan akan seketika hancur jika kita tidak bisa menjaganya. Jaga, nikmati, dan syukuri. Itu harapan Tuhan kepada kita semua. Apapun yang telah kami lakukan dan rasakan dalam setiap perjalanan ini sangat tidak membuat kami trauma, namun malah terus ingin mengulanginya karena alam telah memberi pelajaran yang tidak akan kami rasakan di tempat lainnya. Salam lestari, Marks Goy, mari kita skui.